Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kita kesempatan berbeda? Semoga sehat selalu dan mendapatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Again, kali ini saya mau ngasih informasi tentang toko umpan Galatama Lele, khususnya di daerah Bekasi dan sekitarnya. Jadi kebetulan saya lagi main di daerah Bekasi. Saya mau mampir ke toko teman saya, yaitu di JJ Pancing. Nah, itu dia tokonya. Mari kita masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama yang punya tokonya ya, kan? Kita masuk ke dalam, kita temuin teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ya, kan? Siap. Ini Bang Gery, kawan saya juga. Iya, Bang. Ini bos saya punya JJ Pancing, kan? Bang Gery, aduh kebetulan saya lagi mampir ya, lewat nanya-nanya nih, koleksi di sini apa aja nih Bang Gery nih? Untuk sekarang lagi jalan sih. Lagi jalan apa lagi? Lagi ada apa yang cepat habisnya tahu ya Bang? Tahu. Oke, kita lihat koleksinya JJ Pancing nanti. Bang Gery ya bisa kasih juga. Iya, kijing, kodok nih kita alam ya. Kebetulan ulamnya lagi kosong Bang. Ulam kosong ada apa aja nih Bang Gery? Iya, ini nih kodok. Anak kodok ya Bang? Ada anak kodok. Tuh, oh, Gen, karena anak kodok. Jadi ini bancet biasanya. Bancet ini wajah ya. Bang. Ada apa lagi Bang Gen? Kemarin tapui sih, alhamdulillah 500 butir baru 2 hari nih tinggal segini Bang. Tapui Gen. Terus ada apa Bang Gen? Anak tikus. Anak tikus. Nah, sebelah sini apa nih lagi ngapain nih kawan kita nih? Nih, kawan kita lagi nyuirin ayam nih Bang. Bang siapa ini namanya nih? Joko. Bang Joko. Itu dia Gen, koleksi ayam suwirnya nih, lagi disuwir-suwir. Nah, yang di dalam kulkas apa nih Bang Gir? Kita sedia stok sih, ada... Ada apa aja Bang Gir? Ada kepala ayam pauoblo nih ya Bang. Kepala ayam pauoblo? Oh, kadal bakar. Ada kadal bakar? Telur sapu-sapu Bang, 6 porsi. Terus kalau buat bawalah, biasanya kita ada stok ulat pisang sama ini nih, ulat mengkudu nih, pelor. Pelor oh iya, nih. Pelor mengkudu ini ya. Pelor mengkudu. Biasa sih Bang, sele hijau nih. Sele hijau. Iya. Apa nih Bang? Ini kremes Bang namanya Bang. Nah, ini juga ada kremes Gen. Jadi kalau di daerah Jakarta itu, saya kasih namanya dogar. Kalau di sini sama lah, kremes, ampas chicken gitu. Nah, di... Nah, selain ada umpan olahan juga Gen, ada apa lagi nih Bang ya? Cacing ada kali ya Bang ya? Cacing, cacing kosmetik, cacing nipa, cacing laut. Ini kan ada koleksi cacing juga. Nih. Jadi selain ada umpan olahan juga ada umpan alamnya juga di JJ Pancing. Artinya lengkap lah koleksinya. Bang ya. Nah, selain ada di sana. Apa namanya? Umpan alam cacing dan lainnya ada juga ya peralatan-peralatan mancing ya. Coba kita lihat nih kan koleksinya JJ Pancing. Nah, ini dia deh. Coba masuk Bang, coba. Oh. Jadi selain umpan juga nyiapin ini ya, Bang Gery ya. Enggak ada peralatan deh Bang. Peralatan terus. Sen. Mau beli biangan esen ada juga di sini. Jadi selain peralatan mancing juga ada ini ya, spare part ya. Ada spare part bisa bener-benerin peralatan ya, yang servis gitu ya Bang Gery ya. Bisa ditinggal kita betulin nanti gitu. Oh, oke, siap. Nah, kalau teman-teman yang mau pesan online dari luar itu gimana Bang Gery? Caranya Bang Gery? Ini langsung kontak saya aja Bang. Oh, langsung kontak ke Bang Gery ya, ke JJ Pancing. Jadi nanti pengen pesan umpan alam atau olahan atau piranti yang lainnya bisa kontak ke Bang Gery. Jadi nanti dikirim ya. Iya. Oke, siap. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Gen, informasi toko JJ Pancing di daerah Bekasi ya Mas ya. Di Bekasi Selatan. Jadi nanti alamat dan nomor telepon JJ Pancing saya lampirin di deskripsi video. Oke Gen, sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan kita persimpangan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.